Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kembali lagi kita di LAN Automotive Engineering Walk. Jadi macam biasa, setiap hari Minggu pun kami buka, Sabtu Ahad kecuali hari Sabtu saja. Jadi siapa-siapa yang berkelapangan pada hari Minggu boleh datang hantar kereta yang ada problem. Macam hari ni hari Minggu, hari Sabtu, hari Ahad kami beroperasi seperti biasa kecuali hari Jumaat saja, satu hari kami cuti. Jadi alhamdulillah hari ni kita ada Saga. Okey, yang Saga ni dah buka tayar belakang dah. Dia nak buat brake. Okey. Saga belakang ni tadi dia ada masalah drum brake. Okey, dah berapa bulan owner kata dia punya brake belakang ni selalu bunyi-bunyi dia. Jadi owner buat keputusan lah, dia nak tukar terus ke disc brake. Okey, jadi siapa yang ada masalah drum brake, masalah problem, dah tukar berapa kali masih ada bunyi, kita boleh try ataupun cuba ke disc brake. Okey. Sebelah sini kita ada Myvi. Okey, Myvi. Myvi ni dah upgrade brake depan. Okey, yang ni brake depan. Yang ni sebelah kiri punya. Mana dia punya disc? Disc lama? Mana disc lama? Disc belakang. Sudah masuk. Dapat apa? Okey, yang ni dah siap tukar lah. Yang ni baru. Okey, ni tengah pasang, tengah proses bleeding. Okey. Di atas ni kita ada Alza. Okey, Alza, yang ni Alza ni dia nak tukar brake. Okey, depan dan belakang ah. Depan dan belakang eh. Okey, ni disc baru. Di sama mana? Ni. Ni di sama. Bos, yo, bos, bos. Di baru. Katanya. Okey, ini perbezaan dia. Ini yang baru, lubang jalur. Ini yang lama. Macam ni dia punya kaliper, kaliper baru. Dia punya brake pad pun boleh tengok ah, dia punya perbezaan tu. Dia punya brake pad pun boleh tengok perbezaan tu. Yang ni yang baru. Yang lama dia lagi kecil lah. Ni nak upgrade depan belakang bang? Okey. Alza ni dia nak upgrade depan belakang. Ni belakang ni dia guna drum brake. Ni drum brake yang lama. Okay, belakang tu dah saya buka. Okay, yang ni pula axle bush. Okay. Ini mounting suspension. Ini ya. Ini mounting lower arm, belakang axle bush. Ya. Banyak barang. Banyak nak tukar. Ini jadi siapa ada problem
lower arm axle boost, boleh datang sini. Kita repair, kita buka, jangan risau. Okay, jadi siapa yang tak tekan butang subscribe tu, boleh tekan butang subscribe. Ha, yang ni tengah buka drum brake, dia nak upgrade brake belakang. Okay, depan tu dah saya pasang. Depan dah saya pasang. Myvi ni tengah proses bleeding. Okey, alhamdulillah yang Myvi ni brake depan dah saya pasang dah. Ini sebelah kanan punya. Okey, color merah eh. Dah saya pasang. Yang ni pula sebelah kiri. Yang ni dia tengah spray color merah. Jadi siapa-siapa yang nak request color apa, kami boleh spray. Semua boleh request nak letak color apa. Okay. Sebelah ni pula kita ada Saga nak upgrade brake, drum brake ke disc brake. Ni dia punya drum brake lama. Ni drum brake lama. Ni drum brake lama. Dah buka dah. Sebelah ni kita ada kancil pula. Okay. Kita ada kancil pula baru datang. Yang ni drum brake dia dah siap buka. Okay, ini drum brake. Ini drum brake dah saya buka. Dia nak upgrade ke disc brake juga. Alza ni nak upgrade ke disc brake juga. Ini dia punya, dia punya disc. Okay. Baik. Ayo. Thank you. Sorry. Okay, dah siap spray dah. Sebelah lagi. Sebelah lagi tak siap spray lagi. Jadi siapa yang nak request color apa, warna apa, jangan risau. Line automatik boleh spray untuk anda. Okay. Tengok lah, sini pun banyak brake kan. Drum brake dan brake hadapan. Yang ini dah pasang bracket. Ini dah pasang bracket. Okay. Okay, ni Myvi tadi. Okay, Myvi ni dah siap pasang tayar dah. Dah siap pasang tayar. Jadi kita boleh tengok eh. Boleh tengok dia punya jarak. Okay, ini jarak
antara rim dengan dia punya kaliper. Tengok jari pun tak boleh masuk bang. Besar tak besar bang. Jari pun tak boleh masuk. Okay, alhamdulillah Maybe ni dah siap pasang dah. Sekarang tengah untuk test drive. Okay, ni dia punya brake. Dia nak upgrade brake hadapan. Okay, kita pergi sebelah pula. Oh.